Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, kawan-kawan semua. Hari ini saya mau review atau unboxing tripod. Kali ini saya mau pesen ini yang panjangnya 2,10 meter. Biasanya kan ada yang panjang 40, 60, 1 meter. Dan kali ini saya mau pesen yang 2,10 meter. Ini barangnya nih Mas, kawan-kawan, guys, barangnya baru datang, jadi saya mau buka. Ini namanya Chico. Buka dulu Mas. Malu Ciku, ini dia penampakannya, keren Mas. Nah yang saya pakai yang ini 2,10 meter. Ini guys barangnya, modelnya, namanya produk Liger, kodenya L3121, panjangnya 2,10 meter. Kita pakai ini gunanya buat kegiatan outdoor agar cara pengambilan gambarnya lebih sempurna. Oke, kita lihat penampakan dalamnya ya guys. Ini keren juga Mas. Ini model buat tripod HP atau handphone. Ini tempat penjepit naruh HP-nya Mas. Terus alat yang ini gunanya buat naikin turunin pernya. Terus selanjutnya kuda-kudanya ini, bahannya udah besi, ada setelan kenceng sama ngendorin buat naikin ininya. Terus ada dua putaran ini. Oke, kita lihat selengkapnya. Kita coba pasang. Kita coba tinggiin pole ya Mas. Tinggi saya kira-kira 175 cm, dan ini 2,10 meter. Oke, kita coba cara pemasangannya atau menaruhkan posisi alatnya ini Mas. Pertama kita kendorkan ini dulu, terus kuas ini kita tarik tiga-tiganya, terus kita turunin ke bawah. Kalau kecil begini bisa, terus kecilin. Bisa, atau mau agak tinggi lagi bisa kendorin lagi.
Terus ada lagi nih, kalau kita pengen agak tinggiin, kita putar yang bagian bawah, kita naikkan. Nah, mau tinggi lagi bisa tinggiin lagi. Nah, pokoknya segini tinggi saya 175 cm ya, sekitar segini. Kalau mau pol, tinggiin lagi. Nah, sama ini udah 2 meter 10 nih mentok. Cocok nih. Ntar kita ambil HP-nya. Cantik, keren, mantep nih mas, cocok buat kegiatan di outdoor. Mantul. Oke, kita turunin lagi sesuai selera kita lah. Oh, ambil gambarnya semana. Oke, mantul. Kita lepas. Oke guys, saya ada tips atau ilmu sedikit, yaitu kelebihan dari tripod ini adalah, ini apabila kita tempat kita bikin konten, tempatnya daerahnya susah atau berair, berlumpur, terus menempatkan kaki-kaki ini susah, kita buat jalan pintas atau trik agar bisa menancapkan alat ini dengan cara alat satu ini, obeng. Gunanya kita akan melepas kaki-kaki ini. Oke mas, di sini ada murnya apa baut, kita lepas. Terus kita copot mas bro ya, kita sudah terlepas. Nah, ini dia gunanya, kita akan pakai batangan ini aja bagi youtuber pemula, dan yang sering dipakai ini para pemancing atau castinger yang bikin konten tentang mancing ikan gabus, toman, kakap, atau ikan lainnya. Posisinya di belakang kita nih, seumpamanya airnya berlumpur atau gimana, berair, rawa. Jadi di sini kita kasih ujungnya ini kayu, kita lancipkan, gunanya buat ditancapkan ke tanah. Jadi lebih leluasa kita memindah alat ini. Kalau pakai ini, kadang tekstur tanahnya miring atau lubang, jadi susah. Jadi saya akalin pakai ini, kayu. Ini seumpama kayu, gini kan, posisi lancip, jadi ditancap ke tanah. Terus tinggal terserah kita, mau ukurannya tinggi, pendek, tergantung selera. Oke mas bro, ini tutorialnya atau trik memakai tripod yang model seperti ini, karena ini tingginya 210, jadi leluasa waktu mengambil gambar kita bikin konten. Sekian dulu video dari saya, terima kasih telah menyaksikan tentang unboxing tripod ini dan trik
Salah satunya yaitu yang tadi saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro. Oke, salam Pandu Angler, mancing mania mantap. Kalau udah seperti ini, atau kita mau pakai seperti semula di tempat ruangan atau lapangan tempat yang teksturnya datar, kita pasang lagi alat ini Mas. Sudah jadi, simple, hanya memakai satu baut aja. Lihat ya. Praktis, simple, beratnya 3/4 kg.